ada. Oh, udah dimatiin ya TV-nya. Oh, apa? Lihat di foto, di videoin Pak Ustaz. Tadi pas nyala, ini di atas tadi ada mau itu. Mau nyalain lagi? Kamu bisa Pak Ustaz? Saya kira terus-terusan. Oh, dari situ. Saya baru lihat Pak Ustaz ada yang begini. Di Jakarta kadang-kadang gak ada TV-nya malah. Videonya bagus Pak Ustaz ya. Jadi yang jemaah atas ada ini, Jakarta gak ada ya bro ya? Canggih gak ya? Kalah Jakarta sama orang Garut. Tuh, jadi jemaah di atas lantai 2 guys. Ibu-ibu lantai 2 bisa ngeliat yang di bawah. Mantap bro ya. Jakarta gak begitu ya? Iya jadi, iya canggih ya. Canggih ya. Salut Pak Ustaz. Salut saya makanya. Kok hebat juga idenya. Kenapa gak kepikiran orang Jakarta ya? Iya. Dinyalain lagi sama Pak Ustaz. Terima kasih. Jadi bagus. Ini masjidnya masjid wakaf guys, bagus. Di Garut. Jadi itu bisa ada, jadi lantai buat perempuan ini tuh ya, kita juga. Halo. Halo. Itu ikutin. Jadi Pak Ustaz semua tuh anaknya cakep-cakep guys, mantep guys, itu kita tengok ngemerahin, saya gak bisa di zoom ngemerahin, mantep guys. Kita lewatnya mana tuh? Coba lewat sini guys, kita lewat samping bang deh ya. Bagus ini mesti. Tidak ada alasan. Selesai. Siap. Jadi ini tadi ada hidup sudah mati. Bagus guys. Ya, mudah-mudahan bisa dibaca. Tetap aja bisa berjalan. Mantap deh. Cuma ada jalan. Kayaknya masjid musafir nih bro. Bagus nih, masjidnya bagus loh. Lihat ada iya, ada di sini ini. Nih. Masjidnya benar-benar bagus nih bro. Masjid wakaf. Ini bro. Ini kan dibangun tahun 93. Ada ini disediain minuman, teh panas. Makasih. Ada air putih panas, ada kopi. Nah. Ini kameranya. Bunga Jalan Arayu, Ketua TKN, Adi Jaya Sanjaya. Mudah-mudahan ini kan udah berumur, nanti ada generasi muda yang berusin ya kan, harus melihat generasi muda jadi bikin masjid kayak gini buat tempat umat